Rencana bisnis banyak yang menganggap sebagai latihan atau bahan belajar bisnis saja. Memang membuat rencana bisnis biasanya dilakukan di kampus, sekolah, atau hanya untuk perlombaan saja. Sehingga membuat rencana bisnis ini sering dianggap tidak penting ketika menjalankan bisnis yang sesungguhnya. Selain alasan tersebut, orang-orang juga banyak yang menganggap bahwa membuat rencana bisnis atau bisnis plan ini dibuat hanya untuk sekedar mencari investor. Sehingga rencana bisnis dibuat oleh seseorang hanya untuk mempresentasikan bisnis mereka agar investor lebih percaya. Jadi, alasan-alasan tersebut seakan rencana bisnis tidak bisa diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Rencana bisnis dibuat untuk tujuan akademis dan juga menarik perhatian penanam modal. Padahal faktanya tidak demikian, bahwa banyak hal yang bisa didapatkan dari rencana bisnis yang dibuat. Apa saja kegunaan membuat rencana bisnis tersebut? Berikut adalah beberapa fungsi dan kegunaan membuat rencana bisnis. Membuat rencana bisnis akan membantu Anda dalam menemukan kejelasan dari arah bisnis yang Anda buat. Dengan membuat perencanaan bisnis, akhirnya Anda bisa membuat tujuan baik dalam jangka pendek atau juga dalam jangka panjang. Hal ini akan memudahkan Anda untuk menemukan langkah-langkah dalam pengembangan dan memajukan bisnis Anda. Sehingga dalam menjalankan bisnis, Anda tidak akan kehilangan langkah atau bingung harus berbuat apa ketika menghadapi suatu permasalahan. Yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan membuat rencana bisnis, maka Anda akan mengetahui langkah yang harus dilakukan agar bisnis Anda terus berkembang. Hal ini akan menjadi motivasi dan juga membangun mental Anda serta rasa percaya diri dalam menjalankan bisnis. Karena Anda yakin bahwa Anda telah melakukan yang terbaik dan benar, bahwa langkah yang Anda lakukan akan bisa membawa bisnis Anda menjadi maju dan sukses. Selain itu, rasa percaya diri ini terbangun karena Anda mengetahui posisi Anda ada di mana. Sehingga Anda mengetahui atau bisa memprediksi kapan bisnis Anda bisa mencapai kesuksesan tersebut. Dengan membuat rencana bisnis, akan meningkatkan kemampuan analisa bisnis yang Anda miliki. Karena dalam membuat rencana bisnis akhirnya membuat Anda melakukan analisa dan prediksi-prediksi masalah yang akan Anda hadapi beserta solusinya. Bahkan dengan analisa bisnis tersebut, Anda akan menemukan banyak hal yang mungkin tidak Anda ketahui atau terpikirkan sebelumnya. Misalnya analisa masalah atau prediksi masalah tentang bagaimana mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keinginan Anda. Hubungan kepemimpinan Anda dengan peningkatan penjualan. Pelayanan yang berbeda akhirnya membuat customer datang lagi. Pemilihan jasa pengiriman barang yang murah dan aman. Serta masih banyak lagi contoh analisa bisnis yang akan Anda ketahui ketika membuat rencana bisnis. Dalam membuat rencana bisnis, salah satu hal yang pasti Anda pikirkan adalah siapa pesaing Anda dan bagaimana cara menghadapinya. Hal ini karena dalam bisnis, kemungkinan besar tidak hanya Anda sebagai satu-satunya pemain di bidang bisnis tersebut. Sehingga dengan membuat rencana bisnis, Anda bisa membuat daftar pesaing atau kompetitor Anda dan bagaimana cara mereka melakukan bisnisnya. Hal ini seakan sangat membantu Anda dalam bersaing dalam bisnis yang Anda bangun.